itu nggak bisa natural. Pi, kok kamu bisa tiba-tiba disematkan, Pi? Siapa yang menyematkan kamu? Mau gift apa hampers? Hampers. Hampers, hampers, hampers. Pi itu kawan aku, udah lama banget. Kita temenan ya, tahu dari TikTok udah lama sebelum sebelum ya waktu akunnya dulu masih 3.000 apa 4.000 follower. Kapan up lagi? Umur 26. Puasa tapi maksiat. Aku merasa tertampar. Makasih. J, brief, terima kasih. Penasaran gimana rasanya? Apa sirup semalam rasa koko pandan yang aku makan sama Esteller. Makin rame ya, makin rame. Tony, terima kasih. Brief, terima kasih. Admin, udah cukup. Udah nge-give dari tadi. Maksudnya manis banget, terima kasih. Zodiaknya apa? Libra. Pakai Nivea biar gak sakit. Masa pakai handbody? Sebenarnya gini guys, mungkin banyak yang belum teredukasi di sini. Kalau pakai pengaman, jangan pakai handbody. Karena handbody itu, kalau kalian baca kandungannya, dia itu kan mengandung namanya parafin atau parafin atau istilah lainnya apa ya, mineral oil gitu kan. Mineral oil itu dibuat dari turunan minyak tanah gitu kan. Nah, kamu tahu kan, kayak bensin aja ditaruh di styrofoam, styrofoamnya akan cair gitu. Nah, mineral oil itu kan juga turunan dari minyak tanah ya, yang dia lebih lembut aja di kulit gitu. Nah, dia juga sama, sifatnya korosif. Jadi kalau misalkan dia ketemu karet, itu tuh karetnya akan mengikis gitu. Jadinya nanti karetnya bakal sobek, atau mungkin ada mikro, apa ya, sobek secara mikro gitu loh, secara kecil tuh ada sobek. Jadi kegunaan pelindungnya itu nggak akan efektif gitu kalau kalian pakai handbody, karena handbody itu pasti ada mineral oilnya. Kayak aku ada handbody nggak sih? Nggak ada, aku lagi nggak ada lotion di belakang. Jadi jangan pernah loop itu harus pakai loop. Jadi memang harus pakai yang gel itu kan, dia kan water base ya, terbuat dari air atau biasanya ditambah sama pelembab yang dari tumbuhan itu apa namanya? Aku lupa namanya apa. Pokoknya dia tuh pelembabnya tuh dari tumbuhan gitu loh. Sama biasanya dari gel gitu. Nah, itu lebih aman. Dia nggak bersifat korsif buat pelindung. Tapi kalau pelindung itu kamu kasihin body, kamu pakai minyak bayi atau apa, dia akan sobek dan nggak akan efektif aja gitu. So, semoga bisa menambah ilmunya untuk teman-teman. Bukan ngajarin maksiat, bukan. Cuman kayak secara dewasa lebih baik mengerti hal ini. Kalau nggak berguna buat kalian karena kalian tidak melakukan, at least mungkin ini bisa disampaikan ke yang lain. Iya, ilmu kan. Ilmu kan. Itu aro masih guna. Iya, masih. Masih bisa. Ini gede banget tasnya. Iya. Satu tingginya satu badan segini. Tapi ini rusak, makanya nggak pernah pakai. Ya, kalau di lapangan biasanya pakai panah, pakai aeronya punya pelatih. Apa yang ada di situ kan? So. Jadi kalau itu 90 derajat ini, kan? Jadi kayak gini loh, badannya tuh gini loh, kayak 90 derajat. Gitu. Tapi ini udah rusak, jadi udah nggak pernah aku pakai. Dan ini cuma buat latihan lucu-lucuan aja sih guys, bukan aero beneran. Kalau aero beneran dia lebih mahal ya harganya. Harus nabung dulu kalau nggak beli. Gitu. Tuh kelihatan kurang tidur kan? Aku kurang tidur ya guys. Coba bang liatin medalinya. Pi, kamu dimanfaat orang di TikTok. Iya, tolong dibantu report ya kalau ada itu ya. Takutnya orang ketipu. Coba undang bisa nggak? Bentar nih, brief mau masuk. Nggak bisa.
nggak bisa masuk. Break, terima kasih. Admin, terima kasih ya. Iki, terima kasih. Sakit nggak, Bang? Luar biasa. Luar biasa. Aku jarang... Nggak tahu, dia memang punya kelebihan di size-nya. Iki suka makaron. Makaron suka pi. Kalau misalkan mau ngirim, terserah kamu deh, pi, hampers. Apapun suka deh, apapun suka, pi. Yang penting nggak merepotkan aja, nggak memberatkan kamu aja, gitu. Panahnya harganya berapa? Itu dulu waktu awal beli itu 500 apa 600, tapi sekarang udah 200-an udah ada. Itu karena dulu banget belinya. Kayak belinya di website-website islami gitu loh. Website-website islami gitu-gitu. Lalu kerja di kantor. Aku kerja sambil di rumah, tapi ya kerjanya sebenarnya kantoran. Boleh di kantor, boleh di rumah, yang penting kerjaan selesai. Karena memang kerjaannya tuh kayak di bidang... Apa ya guys, aku lebih kayak administrasinya gitu. Lebih banyak berhubungan sama Excel gitu-gitu. Jadi yang penting laporan selesai. Terima kasih admin dari tadi ngasih gift terus. Jangan oversharing. Iya, sorry. Ya aku kadang ke-trigger oversharingnya tuh. Memang banyak yang bilang kayak oversharing. Spill WO-nya. Workout-nya... Aku baru fitness 3 hari. Baru fitness 3 hari di... Kesebut. Ya, lagi fitness 3 hari ini. Diajarin sama brief buat fitness. Udah latihan punggung, latihan apa. Belum ada hasil sih, tapi pegel udah. Udah mulai... Ya, mulai kan sih badannya kencengan gitu. Merasa lebih fresh. Enak tau, olahraga tuh bikin pikirannya lebih... Rif di mana lagi di Circle K ini, dia lagi live kok, dia lagi live, cek aja TikToknya dia lagi live tuh. Brave underscore Bravo, coba cari, dia lagi live juga. Ada rekomend pijat kah? Jemari, kalau ya Jemari itu tempat pijat terbaik, atau Wave Massage, tapi aku pernah nyoba tapi kata temanku oke itu. Kok bisa viral padahal mainnya biasa-biasa aja. Kok ada? Enggak ya, enggak ada, astagfirullah. Teman kerja udah pada tahu, cuma mereka masih support. Masih baik lah. Nanti satu divisi tuh orang-orangnya memang ya kayak memahami gitu. Enggak tipe-tipe orang nyinyir. Lagi pula kalau misalkan nyinyir biasanya cocok sama aku orangnya. Apa nama TikTok Bang Brief Monkey? Namanya Brave underscore Bravo, coba cari, dia lagi live sekarang. Biasa, gak apa-apa, biar dia rame juga, biar dia ngerasain TikTok rame. Di kemarin main TikTok bilang gini, TikTok gak seru, gak ada yang typing gitu, enakan main aplikasi lain. Terus aku bilang, enggak, baru nyoba aja, kalau udah rame enak main TikTok, aku bilang. Dia ngechat lagi, kenapa tuh? Ceritain dong kok bisa, ngapain sepupu lo, kan spill perut dong. Orang Indonesia kah? Kan Bang masih orang Indonesia. Banyak medali, kamu suka. Gimana tanggapan Lesti?
Ya Mbak Lesti silakan menanggapi. Suara mesin apa? Tetangga belakang lagi ada renov rumah. Mesin buat motong keramik kayaknya. Soalnya akun dia mau digedein gitu. Mau digedein yang akun yang baru, soalnya akun yang lama banned. Dan jadi nanti si Brad fokus ke live di TikTok juga. Nah, bilang sama mereka gitu aja deh. Kan dia mau gedein akunnya biar bisa live setiap saat. Dibantu follow ya guys, Bravo underscore Bravo. Bang, kamu tinggal di mana sama Brad? Ciwide. Pernah jadi teh, ya dulu teh, aslinya selama 3 tahun lebih disematkan bang. Bang kalau tahu keluarga nggak apa-apa, udah tahu semua. Medali apa? Medali lari marat guys, sama lari 10K, 5K dia juga. Dulu teh. Masih kelihatan baik-baik, terima kasih. Bisa jadi baik gimana ceritanya? Ya sekarang pure play. Karena nggak tahu, kayak ngikutin kata hati aja gitu. Iya nggak putus kok, tenang aja. Reaksi keluarga dicoret nggak? Malah aku yang minta duluan dicoret di kakak ya. Sebelum mereka yang ngomong, aku dulu yang minta. Tapi nggak bercanda. Maksudnya. Alhamdulillah keluarga bisa memahami. Lagi pula aku masih santun. Yang penting kita jaga komunikasi. Nyogok juga kayak transferin gitu kan ke keluarga, ngajak makan mereka gitu. Nyogok. Ya, apa ya? At least kalau ada sesuatu yang minus tuh kita tonjolkan kelebihan yang ada gitu. Ya oke lah, minus di situ di depan orang tua, tapi kelebihan lain tonjolin gitu. Jangan dibawa stres gitu kan. Di sini kan pada komen, kamu harus malu, kamu harus depresi, kamu harus stres, istilahnya gitu kan. Kalian pengen lihat aku gitu kan, ya itu urusanku. Perlu aku harus nangis di sini kayak aku lagi ngerasa gitu ya? Gak perlu. Ya udah, kalau aku lagi kelihatan apa jenaka kayak gini ya,